Halo teman-teman pecinta Marvel Duel, selamat datang kembali di Hideros Channel. Oke, di video Marvel Duel gameplay kali ini gue mau coba build deck Tena ya. Yang dimana di sini gue mau coba dengan digabungkan kartu dari deck Iron Man. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke decknya. Oke, untuk deck Iron Man yang gue bawa kartunya ini, di sini kita perlu Quad Break nanti dan Missile Launcher. Itu yang penting ya. Yang lainnya seperti Pressure Force dan Madamas Kue. Ini sebagai kartu awal lah kegunaan nanti. Nah, untuk deck selanjutnya di sini gue bawa deck Spider-Man yang gue bawa kartunya ini. Di sini kalian bebas mau bawa yang mana. Dan untuk deck tenanya sendiri di sini gue perlu Legba satu cukup. Dan di sini yang mau gue build itu Cersei. Nah, di sini gue bawa 4. Jadi untuk deck ini kita perlu secepat mungkin ya, atau sebisa mungkin ke toko level 6, karena kartu ini ada di toko level 6 ya yang mau gue build ini. Jadi combo ini lumayan perlu keberuntungan lah. Nah, untuk deck selanjutnya itu deck netral. Di sini gue Eric Kalmanzer atau Black Panther ya. Di sini gue bawa 4. Di sini keperluannya nanti kita untuk mendapat kartu toko level 3 yang dimana nanti kita jual buat mengaktifkan skill ini atau. Nah, yang dimana ini nantinya bisa memperkuat Guard Break, yang dimana ini step kita di ronde meningkatkan 5 tingkatan. Itu meningkatkan level dari Guard Break ini ya, atau kartu Hulkbuster atau Hulk area ini. Nah, oke, yang lebih jelasnya nanti kita disimak aja di gameplay. Nah, itu tadi untuk decknya. Sekarang langsung aja kita ke gameplaynya. Joined. Untuk di awal ya, kita fokus dulu cari Eric Kalmanzer atau Black Panther sama dengan Madamas Kue ya. We have to get control. Okay.
That was necessary. Gauntlets are powered up. We have a moment to prepare. Di sini karena mandemus gue-nya 2 atau sudah bintang 2 ya. Di sini gue coba. This is serious. This looks serious. Tinggal kita cari Erika Monzer ya, atau Black Panther. Minimal bintang 2 ya. I can fight when I have to. Nice. Kalau bintang 2 kita tinggal upgrade. I hope I'm not too late. Toko jangan lupa masukkan Madam Maskwe dulu. Nah, kita upgrade aja langsung biar kita dapat HP. Di sini gue cuman bisa sampai toko level 5 ya. Setelah ini kita tingkatin lagi ke toko level 6 buat cari Cersei sama World Break. Untuk kartu di tangan yang bintang, bukan bintang ya, yang toko level 2 seperti ini bisa kalian jual, atau kalau yang bala bantuan ini bisa kalian gunakan aja. Tapi untuk yang bintang, oh bukan bintang ya, toko level 2 kalian bisa jual. Untuk toko level 3 kalian simpan dulu. Wakanda forever. We have a moment to prepare. Nah, sini kita cari Cersei. Di sini udah toko level 6 ya. Tinggal kita cari Cersei aja lagi. Any other takers? You don't scare me.
One victory at a time. I can't do this. Oke, kita udah nemu Cersei. Nah, kita cari good bag-nya sudah nemu. Tinggal kita cari kartu buat bisa yang meningkatkan ya. Yang dimana nanti kita kartunya itu yang ada di toko level 3 ya dari deck Iron Man. Show me the bad guys. Let me get close. Cut you down. Drawing blood. Going in. This might sting. I'm taking my shot. Let's do some damage. We have a moment to prepare. I can't do this. I can't do this. Ever heard of bullet ants? I can handle this one. Is down. Beat down coming. Cover me. Can't do this. Kalian bisa jual kartu yang di tangan ya, kalau full. Cuma usahakan yang dijual dari toko level 2. I can't do this. Di sini gue nggak masih belum nemu kartu yang ada di toko level 3 ya, buat ningkatin. I can't do this. Kartu yang ini. So far so good.
have spied a weakness. We have a moment to prepare. I can't do this. I can't do this. I can't do this. Nah, ini dia. Kartu ini kalau udah nemu tinggal kita jual aja kartu yang di tangan dari toko level 3 ya buat ningkatin bintang dari Hulkbuster. Ingat, jangan diambil ya kartu tadi itu, biar di toko. Baru nemu ya di akhir ya. Harusnya udah bisa jadi bintang dapat ya, harusnya Hulkbuster. Kalau itu muncul dari tadi gue nyari itu gak muncul-muncul di toko. Nah, ini kan bintang 4. Kalau muncul dari awal bisa jadi bintang 8 ya. You got busted. Moving in. Yeah, I can fight. Oke, sampai sini dulu gameplaynya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komennya ya. We have a moment to prepare. Now I bring my full power to bear. The Vishanti were with us.